Tahun 2017 ini, Kabupaten Tulungagung mendapat kesempatan yang luar biasa, yaitu menjadi tuan rumah dari puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM ke-14 dan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-45 Provinsi Jawa Timur. Bertempat di Gor Lembu Peteng, puncak peringatan BBGRM ke-14 dan HKG ke-45 di Kabupaten Tulungagung yang berlangsung selama 3 hari, yakni mulai tanggal 3 sampai dengan 5 Mei ini, dihadiri langsung oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo beserta wakilnya Marioto Birowo, Ketua TPPKK Kabupaten Tulungagung, para Bupati Wali Kota dari 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur, Ketua TPPKK se-Jawa Timur, jajaran SKPD Lingkup Pemkab Tulungagung, Kepala Desa se-Kabupaten Tulungagung, dan ribuan tamu undangan lainnya. Pelaksanaan pencanangan BBGRM ke-14 ini juga bertambah istimewa dengan hadirnya Gubernur Jawa Timur Haji Soekarwo didampingi oleh Ketua TPPKK Jawa Timur Hajah Nina Soekarwo. Kehadiran orang nomor satu di Jawa Timur ini pun lantas disambut hangat oleh seluruh tamu undangan. Halo pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Intan Aulia pada program Pojok Tulungagung. Hari ini saya tengah berada di Gedung Olahraga Lembu Peteng Tulungagung dalam acara Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM ke-14 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-45 Provinsi Jawa Timur. Dan tadi sudah bisa kita lihat bahwasannya telah hadir Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo serta Bupati Tulungagung Bapak Syahri Mulyo dan beberapa pejabat daerah lainnya telah hadir di Gedung Olahraga Lembu Peteng. Dan kiranya seperti apa berlangsungnya acara pada hari ini, langsung saja kita ikuti bersama-sama. 1.12 organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Timur. 2. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. 3. 29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten di Jawa Timur. 4. 9 OPD bagian pemerintah dan dinas sosial kota se-Jawa Timur. Adapun hasil yang diharapkan dari acara puncak peringatan ini adalah 1. Menjadikan gotong royong sebagai jiwa bangsa sekaligus modal sosial dalam melaksanakan pembangunan dan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Mengingatkan kita akan pentingnya peran PKK dalam keluarga, lebih khusus peran ibu dengan pembinaan kesejahteraan perempuan dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Bapak Gubernur yang terhormati, pelaksanaan Bulan Bakti peringatan Hari Gotong Royong ini kami fokus pada percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan melalui keterlibatan kader PKK dan optimalisasi dana desa. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menyambut gembira pelaksanaan puncak acara Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat BBGRM ke-14 dan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-45 Provinsi Jawa Timur ini. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, kami atas nama pemerintah daerah dan warga masyarakat Tulungagung mengucapkan selamat datang kembali di Kabupaten Tulungagung ini kepada Bapak Gubernur beserta Ibu beserta seluruh rombongan dan rekan-rekan dari pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Merupakan suatu kehormatan bagi pemerintah dan masyarakat Tulungagung karena telah dipercaya sebagai tempat pelaksanaan puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong yang ke-14 dan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-45 di Jawa Timur. Nuansa ini merupakan motivasi bagi kami dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang kental dengan semangat kebersamaan. Bapak Ibu dan hadirin yang sekalian yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki luas kurang lebih sekitar 1.055 km persegi yang terbagi menjadi 19 kecamatan dan 271 desa kelurahan. Dalam rangka pelaksanaan puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
BBGRM yang ke-14 dan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-45 Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Dan semoga kegiatan ini dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat integrasi sosial dan nasional, dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, BBGRM ke-14 dan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-45 se-Jawa Timur yang dipusatkan di Gor Lembu Peteng ini, juga dilakukan ikrar gotong royong yang diikuti oleh elemen masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Sekitar 15 orang perwakilan membacakan ikrar tersebut. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami masyarakat Jawa Timur berikrar, 1. Akan tetap mempertahankan dan menjunjung tinggi budaya gotong royong yang merupakan nilai luhur bangsa yang harus dijadikan ruh dalam segala aspek kehidupan. 2. Semangat gotong royong harus tetap tumbuh dan diajarkan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi, sehingga akan terwujud masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan. 3. Semangat gotong royong masyarakat harus menjadi benteng Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.